demikian ya Tuhan, muslimin, penerjemahan dengan Allah SWT, beberapa ayat yang saya bacakan di Rusia, lupa dan berkiri, satu-satunya yang bisa Nabi SAW yang mesti kita dapat pegang sehingga hari ini, yang kita dapat baca ya Tuhan, yang kita dapat tahu-tahunya, kita kaji dia, dan kadang kita menangis, kalau Allah Tuhan, menjadi iman kita, kali kita senang, menjadi penghibur kita, kali kita duka. Inilah satu-satunya Tuhan Tuhan, mukjizat yang masih ada sehingga hari ini kita dapat pegang ya Tuhan. Ya, kalau pos kita bagi surat, kita boleh baca ya Tuhan, dengan faham maksudnya, faham maksudnya. Bahawa dalam surat ini, English kita pun boleh baca Lord, mereka tidak masalah Tuhan, tiba-tiba Big Boss kita ya, ataupun Holy kita mencipta kita, menghantar tulisannya, kata-kata kalamnya, kita tak boleh baca Tuhan. Allah mudah-mudahan Allah kali ini menjadi satu titik dalam kehidupan kita, dalam kesibukan kita, urus takbir kehidupan kita, dalam kehidupan kita, kita akan Abu Hasan Ali An-Nadawi, kaifa nata'amu ma'al Qur'an, bagaimana cara kita nak belajar tentang apa ni, beramal, bercinta, berkawan, bersahabat dengan Al-Qur'an, antara syirik menerangkan ada dua cara untuk kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Kita kata kenapa sibuk-sibuk sangat dengan sahabat dengan Al-Qur'an, tak berkawan dengan Al-Qur'an. Kenapa tuan-tuan, kerana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam ya qul Qur'an fa'innahu yahdi yawma al-qiyamah syari'an dan ashabi. Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran ini, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an dan ashabi, syafa'at kepada sahabat. So, kita tak satu masa nanti di saat kita sangat memerlukan pertolongan kita, di saat kita sangat memerlukan hujah untuk selamat kita, kita dengar Al-Quran pada hari itu dikira'i istismai best friend Tuhan. Al-Quran dapat dikira kita ini sahabat aku ketika dia minum, jangan kacau, jangan asap dia. Dia sahabat ini rapat lah. Ada setiap masa kita dia bergaul dengan Al-Quran ibarat apa yang selalu kita dengar suci dalam debu. Al-Quran suci dalam debu. Al-Quran suci tapi oleh kerana debu dah setahun sekali dia jadi suci dalam debu. Satu-satu dulu lalu mulai dah nak baca ya Ramadhan tahun depan kena tahu Ramadhan tahun ni Bapa ya Tuhan see you di sini kan itu tak sahabat Tuhan macam kita berkawan dengan kawan-kawan kita kalau kawan ni dia biasa-biasa malam ni dia jatuh mesej ti contohnya ada lagi dia punya mesej yang kita ada usah semua sekarang lalu bisa lalu kadang-kadang satu lagu komplit tak lalu buka mesej tak nak dengar lagu dulu selamat hari ini maaf saya dapatnya kosong-kosong jadi dia tak boleh besar dari dia lepas itu dia pula dia tuan-tuan mesej no tahun depan ataupun raya haji juga itu kali dia tahu itu salah kawan dia tak ada apa sangat tapi kawan kalau kenal apa tujuh dia duduk selain setakat itu tapi kalau sahabat tuan-tuan dia kenal apa setakat kenal saja dia tahu Juni dia suka makan nasi lemak. Nasi lemak kamu baru, nasi lemak kamu lama tak. Dia nak nasi lemak kamu baru saja. Kemudian dia nak isi ada baru. Baru dia juga nak dibentuk saja. Sama isi lebih. Dan timur tiga nak timur. Maka dia tahu tak sebaik itu pasal Juli. Pasal dia sahabat. Sahabat. Juga nampak atau nasi dia susah kelisah ni. Juga nak mana ni. Kawan, nanti dia tak balai. Kawan, Inna lazina kamafu sawa'u alaihi ta'ata ta'u amal. Itu masuk nasi. Dah beli sahabat, tak ada iklan yang selalu cepat dia iklan. Atau lagi juga, kau nak beli sahabat. Sahabat baik itu, teman baik itu. Juga tak ada baca Quran. Kenapa tak jawab? Nak jawab. Sahabat ini rapat kita nak hidup dengan Al-Quran. Kalau tak Ramadan ini, bila lagi tuan-tuan, Ramadan ini kita duduk-duduk, kita bersusun-susun, maka kita beli Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kemudian pas Ramadan, habis Ramadan, kita masih lagi beli Al-Quran. Sebab Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi cukup antara cara kita nak berkawan dengan Al-Quran jadi pertama kena belajar Al-Quran kena belajar Al-Quran cari lagu belajar berdasarkan belajar tajwid
Terima kasih.
Jadi maknanya halangan itu
curas el diseño de tu cambio, eso es muy duro. No sé, ya me lo tú de la azúcar, que creo que ahora son todos los caminos. De que creo que a mí es que de la chave es un camino de flor. Pero tú cuando tú dejas la niña, tú te dices, jala la niña, y corta mi cuerpo, y a un tigre que era niño, también ya la niña, que tiene una niña, que tiene una niña, Yo,
Aku bersihkan jiwa, kita dia berusaha.
satu makhluk jenis lagi tu makhluk jenis juga aku yang macam tu mahu jenis dengan orang lain aku yang macam tu mereka tu pun dia yang aku yang macam tu kenapa aku tinggal dalam benda macam tu tak semua ni kekuatan lagi itu bagian dunia ini mana dari sana semua kerana sudah menjadi kerusakan dan pasti kita disuruh itu sudah menjadi Kalau tak mau
muslim memang hukum benar tak tahu tak tahu itu mana ya tidak cukup
Saya akan menjemput lama dan apabila sudah selesai.